Assalamualaikum sahabat tetas sekalian. Kali ini saya akan mendemonstrasikan mesin tetas sistem rak geser yang baru saja saya rakit. Untuk kapasitasnya sendiri, lebar itu muat 6 butir telur dan panjangnya muat sekitar 13 butir. Untuk penggarannya sendiri menggunakan dinamo, dan nanti saya akan pasang termostat untuk hidup matinya lampu sesuai suhu, dan saya pasang timer untuk menyetel dinamonya agar berputar biasanya sih 3 jam sekali. Jadi semua serba otomatis, tinggal masukkan telur, kontrol suhu dari luar dan kelembapan juga. Setelah itu 21 hari ke depan tinggal panen DOC. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.